Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membuat sebuah tayangan. Wah, ini dia makan lagi ya, mukbang. Tapi kali ini dengan salad. Ini saladnya macam-macam. Ada buah naga, ada alpukat, ada pir dan lain sebagainya. Ini sepertinya pakai yogurt juga ini ya. Kita akan coba rasanya. Enak ya. Itu tadi buah naganya. Sekarang kita coba rasa pokatnya. Ini pokatnya ada warna hijaunya sini ya. Tapi karena ini kena buah naganya, jadi warnanya menjadi merah juga. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya. Jadi pokat ini kalau ya biasa di blender dibuat jus, ini bisa juga dimakan langsung seperti ini. Tinggal campur-campur ya. Dicampur nanti dengan yogurt. Kadang-kadang bisa juga dengan mayones ya, enak sekali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini pakai mayones juga nih ya. Rasanya manis, sedap. Ini buah pirnya ya. Kalau saya perhatikan di sini ada tiga buah saja, tiga buah buahan ya maksudnya. Ada pir, ada buah naga, dan ada pokat. Kita coba makan sekaligus tiga ini ya. Ya. Enak ya. Jadi kalau menikmati buah-buahan ini, kalau Anda bosan mau makan langsung buah-buahan, bisa dikombinasikan seperti ini ya. Rasanya enak ya, segar. Apalagi kalau Anda kelaparan, ini sangat enak sekali ya. Makan buah-buahan ini sehat ya. Baik, saya kira itu dulu untuk konten kali ini, konten singkat yang tidak perlu bertele-tele. Mari makan buah, mari tetap sehat ya. Good ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.